Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bayyana lana haqiqatal musibati wadda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril syifa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqa amma ba'd. Diriwayatkan daripada sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Rawahu Abu Dawud. Jauhkanlah dirimu dari sifat hasad karena bahwasanya hasad atau iri hati itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah fid dunia wal akhirah, sifat hasad atau iri hati adalah sifat yang paling purba, yang mana melahirkan dosa besar dan murka Allah terhadap iblis. Maka dari itu malapetaka besar bagi kerukunan dan perdamaian di masyarakat apabila ada di dalam hati mereka penyakit iri hati terhadap sesama. Hasad yaitu berangan-angan hilangnya kenikmatan dari seorang muslim dan disertai usaha untuk menghilangkan nikmat tersebut dengan ucapan ataupun perbuatannya. Adapun sebab-sebab yang memicu timbulnya penyakit hasad disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin al-Imam al-Ghazali. Ada 7 perkara. Yang pertama, adanya permusuhan. Yang kedua, merasa bangga terhadap diri sendiri. Yang ketiga, sombong. Yang keempat, takut kehilangan apa yang dicita-citakan. Yang kelima, sangat cinta terhadap pangkat. Yang keenam, merasa berat bila ada seorang yang lebih daripada dirinya. Yang ketujuh, jahatnya perangai diri, tidak dapat melihat sesuatu yang baik dari orang lain. Adapun trik untuk menyembuhkan penyakit hasad diantaranya, yang pertama dengan ilmu dan amal, bahwa menyadari iri dengki berdampak jelek di dunia dan akhirat. Yang kedua, berusaha selalu bersyukur atas yang sedikit. Yang ketiga, selalu memandang orang yang di bawahnya dalam masalah dunia. Yang keempat, mendoakan orang yang dapat nikmat. Yang kelima, ridha dengan ketentuan Allah. Jauhi sifat iri karena dapat mengotori hati. Ridho dan bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah beri. Hidup akan tenang, bahagia di dunia dan di hari nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.